Dan jangan gerak-gerak sini-sini, keluar masuk gitu. Kalem aja, kalem, tenang aja. Nanti ini kembali lagi dong pasti, ya, oke? Gue yang tulisan Jepang siap. Selamat ya, yang tulisan Jepang main lagi. Main lagi berarti ya? Iya, main lagi, Pin. Main dong, main lagi ya. Makanya kalian stay dulu nih, kita tembusin 50. Mumpung ada donatur season 1 dan season 2. Ada Bang Ari donatur season 1 season 2, kali aja beliau ada rezeki lebih lagi, nanti bisa menyumbang lagi buat season yang ketiga, oke? Ya udah Pak, aku mau makan dulu sambil nunggu. Oke, makasih Aung. Nah, kayak gitu dong, oke? Sambil nunggu, sambil makan, gak apa-apa, santuy, oke? Makasih udah di-like, makasih udah di-tap-tap. Santuy, oke? Makasih Aung. Oke, kita sebut aja untuk match kali ini. Ini ada donatur, guys. Ada Bang Ari ya. Kali aja nanti Bang Ari ada rezeki lebih lagi, bisa bantu kita di season 3. Makanya rapihin sampai 50 penonton, guys. 50 orang stay, kita akan mengajukan beberapa proposal kepada donatur-donatur dan juga para sponsor ya. Biar nanti hadiahnya kalian ada hadiahnya. Terus kalian daftarnya tetap free, kayak gitu guys, inget ya. Di sini nggak ada pendaftar, inget. Pokoknya di sini kompetisi mau gimana pun, aku nggak bakal ngambil uang pendaftaran, nggak bakal guys. Hadiahnya dari mana? Tetap aku bakal minta. Mungkin ngajuin proposal, mungkin mau cari donatur kayak Bang Ari ini, orang-orang baik-baik yang benar-benar pengen support kalian biar kalian semangat lagi, oke? Okay? Thank you banget. Kita mulai saja untuk match berikutnya. Nampaknya dari tim biru ada seorang Ayang Gorem, ada Shinjiro, ada Wisnu, ada Rick, dan juga tulisan Jepang. Dari tim merah lawannya ada seorang Pacan, ada Fadil, ada Eizi, ada Slayer Moon, dan juga seorang Orange ya guys ya. Dan kita lihat dari banningnya, tampaknya dari tim biru lebih respect. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wisnu. Tampaknya di tim biru lebih respect kepada seorang estesnya seorang bunda samudra mematuhi Venus ya. Tapi nampaknya Joy juga dan juga seorang di sana Noparianti yang di ban mungkin karena masih respect kepada seorang Pacan yang takutnya dia menggunakan, bahkan seorang Ani pun bisa menggunakan seorang Joy, dan beberapa player yang mungkin yang masih menyembunyikan kemampuan mereka menggunakan Joy. Tapi nampaknya dari tim merah ada seorang Michitar Arlot, bahkan seorang Atlas yang di ban. Oke, kita fokus dulu sambil nulisnya. Halo Papa Salu. Halo 2C. Gak janda, gak nikah. Ilahilallah. Halo juga. Apa kabar? Gak janda, gak nikah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, selamat puasa ya buat yang menjalankan ya. Mohon maaf Papa gak puasa, tapi Mama puasa tuh. Oke. Kita sebut aja. Oh ini udah bimbang beberapa hari ini sibuk jadi gak nonton live Papa Salu. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Semangat Luis. Seaso 3 akan diadakan. Nah ayo guys, tuh dibantu like, dibantu share, come on. Tembusin 50 yang nonton guys. Tuh Bang Ari udah bilang tuh season 3 akan diadakan, berarti nanti akan kasih X Bang Ari Saputra lagi. Welcome ya guys. At Miracle dari bawah Maza. Oke, okay, back to the game. Back to the... Aduh, tunggu. Kita lihat saja. Sudah mulai kembali nampaknya di sini. Makanya diramein guys, di sini diramein temusin guys. Jangan kalah sama streamer-streamer sebelah guys, oke? Okay? Sudah mulai, lihat saja. ID group yang free semua lewat ID group ya. Kecuali VIP kayak Bang Ari nih ya kan. Donatur kita satu-satunya. Terus juga kawan-kawan yang nyawer juga terima kasih banget. Tentu aja aku juga bakal tahu diri, nggak mungkin kalian lewat ID group pasti bakal aku invite. Bismillahirrahmanirrahim, makasih yang udah menyisikan rezeki, menyisikan waktunya. Buat kalian juga yang udah menyisikan waktunya, terima kasih sekali. Tirta mana Papa Salu? Tirta mana belum kelihatan di sini, belum kelihatan. Tirta belum kelihatan. Emang udah main Tirta? Takutnya dia lagi nge-push lagi ya, soalnya semalam Tirta turun dia ke honor. Kita lihat saja nampaknya di arah top lane seorang Shinjiro yang bertemu dengan seorang Eizi. Moskop sekarang di pick lagi mungkin karena untuk membantu seorang Pacan. Oh my god, seorang Rick nampaknya di sana. Kita lihat Bang Ari harus meninggal di arah mid lane, nampaknya terkena Fadil sepertinya. Memiliki dendam musuh sepertinya. Bahkan sini sebagai hyper seorang Michitar. Seorang hyper seorang Martis. Tapi nampaknya air untuk tidak kena dari seorang Fadil yang masih mengukur-ukur sepertinya dengan kombonya menggunakan
fasilitas dari Muntun yang untuk berjalan, tapi namanya kita lihat di sini diganggu terus menerus seorang Rick, Rick atau Bang Ari. Oh my god, retribution masih digunakan untuk poin. Tapi nampaknya salah ngomong, salah ngomong. Cuman ganti nama jadi ini Papa Saluwaka. Gua yang Nobis. Oh, Nobis. Ya Allah, kirain Papa kamu tuh bukan Nobis, kirain tuh ini siapa? Dede. Siapa sih? Dede ya? Yang temennya juga si Birta kan banyak, ada Dede, ada Nobis, terus ada lagi. Kemarin tuh Tirta bakal ngajakin siapa lagi ya? Tapi nampaknya di arah top lane sepertinya. Oh my god, bahkan di sana. Oh, tersan seorang AG. Lihat, nampaknya AG masih berani walaupun 2 lawan 1. Tapi nampaknya dia memang benar-benar lucky. Bahkan, sudah mulai kita lihat dari bottom lane. Perlihatkan dari seorang Orange. Oh my god, Aung. Oh, bukan Aung ini. Nampaknya Ayang Goreng. Tapi nampaknya Ayang Goreng dikejar oleh seorang. Nampaknya, oh my god. Kita lihat sini dikejar, tapi nampaknya Pacan. Kita kembali lagi bahkan seorang Fadil. Bisa kita lihat, ada lucu dokter, tapi nampaknya pukulan dan seorang Ayang Gorem hampir saja dapat, tetapi nampaknya seorang di sana Orange sekarang namanya jadi sudah mulai benar-benar luar biasa. Nampaknya aku mulu banget salah ngomong. Aku hari kan kamu bersinar tadi di match yang tadi, jadi terngiang-ngiang nih Bapak. Tapi Nick ML sekarang namanya jadi Ina. Ah, Ina Asta. Oh, pantesan dari kemarin Ina Asta ini Asta siapa ini, pantesan. Tapi lihat fotonya sih, iya agak berubah. Bahkan sini kita kembali lagi, kemarin dari kemarin tuh mikir ini Ina Asa-Asa tuh kayak tahu gitu loh. Tapi seorang Ayang Gorem. Sudah mulai kita lihat kembali lagi, bahkan pergerakan dari seorang Pacan. Oh my god, kembali lagi tuh banyak jago. Oh my god, diikat oleh seorang Pacan dan juga oh, terpukul lepanya. Hampir saja seorang Fanny. Seperti halnya dari kejadian MSC, Fanny dari seorang siapa ya namanya, yang matanya sipit. Tas, dihantam saja oleh seorang Dibo ya kalau gak salah ya, dengan menggunakan sana padangnya. Tapi nampaknya kembali lagi Iron Quarry dari seorang Fadil. Tapi nampaknya Shinjiro sendirian, terlalu berani seorang Shinjiro. Oh, Sphere of Decision dia connect. Tapi nampaknya Fadil lihat, dia hanya menertawakan. Oh my god, diberikan waktu untuk lebih jauh nampaknya sengaja. Tapi nampaknya Iron Hook tidak connect dari seorang Fadil, masih bau nampaknya. Bahkan sini kita lihat pergerakan dari seorang Pacan dan beberapa player seperti hanya seorang Slayer Moon yang masih berusaha untuk mendapatkan momentum. Tapi ada Pak Wisnu, pertarungan antara Anif dan juga Wisnu sudah mulai bertemu. Di sini kita lihat di depan terlambatnya Wisnu harus meninggal saja oleh seorang Pacan. Tapi dapatnya Rick sama bahas seorang Rick oleh seorang Anif. Masih ada skill 2 memang dapatnya seorang Rick di sini sudah mulai pasti. Tapi nampaknya apa terbaik gaming yang sudah lanjut saja Rick. No, tapi nampaknya masih ada Spire of Decision. Tapi nampaknya masih ada Decimate, bukan Spire of Decision nampaknya. Kembali lagi next, gue ikut Mas Salu, boleh. Boleh banget dong. Apalagi yang belum main ya. Kalau yang udah main boleh main lagi gak? Boleh. Aku jelasin lagi ya, yang main boleh main? Boleh. Tapi diprioritaskan buat yang belum main dulu dan buat VIP dulu ya, biar dia nanti. Jadi kalau misalkan ada slot kosong yang udah main, kita undi lagi, oke? ID grup berapa nanti ya? ID grupnya ya, ID grupnya nanti ya, abis ini. Oh iya, dimatiin dulu suaranya, soalnya ini di-record kan. ID grupnya nanti abis endgame ya. Atau kalian lihat dari jejak pendapat juga ada ya. Tapi nampaknya sudah mulai datang kembali lagi. Di sini kita lihat seorang Rick pun. Oh my god, lihat purple bump-nya. Tersisa satu. Oh my god, di-freeze. Ini sih di-freeze. Harus dihatikan dulu. Nah, tidak bagus kan kawan. Nampaknya benar-benar di-freeze sepertinya. Tapi nampaknya seorang Pacan bisa untuk mendapatkan seorang tulisan Jepang. Yang tadi dia sudah main lagi tuh. Bisa main lagi-lagi guys. Coba terlihat aja tulisan Jepang. Tulisan Jepang. Seorang Bandai. Tulisan Jepang. Oh my god. Kayaknya kacau saja dari seorang. Victory Pacan Padi. Bisa untuk mendapatkan bawah di sini. Dari seorang Oren pun kalian bisa coba emblem kalian guys di sini. Kalau kalian belum pede, ih ini sakit gak ya damage-nya pakai settingan aku nih. Nah, kalian coba aja di sini enggak apa-apa guys. Yang penting kalian ngobrol sama teman tim kalian biar kalian gak disangka ngeprank. Gitu loh. Itu yang paling penting tuh guys. Komunikasi is paling penting sebenarnya. Fadil. Siapa yang berusaha untuk datang dan seorang oh hilang saja. Nampaknya Hot tertarut akan hilang di arah mid lane. Oh, bloodyhand di pop up. Diamankan bahkan seorang Ayang Gorem. Wisnu hilang. Terbalik kembali lagi bahkan berusaha untuk follow up. Fadil pun ditukar. Tapi nampaknya Ayang Gorem. Ayang Gorem yang hilang. Tapi nampaknya kembali lagi Rick sudah mendapatkan double kill. Oh my god, sudah mulai terlihat bahkan diri kita Slayer pun membuka celah. Dan dia menahan bahkan. Anip pun harus hilang saja. Melanjutkan saja bahwa kembali lagi bahkan seorang Rick akan melawan seorang dari lane Orange. Oh, lihat Eternal Evil yang sudah mulai habis nampaknya efek dari Eternal Evil. Tapi nampaknya Pacan. Pacan masih berani. Pacan didorong oleh seorang tulisan Jepang atau Bandeng. Bahkan di sini kita lihat
terbuka kembali, akhirnya lumayan connect. Lihat tampaknya seorang Shinjiro tergolong dengan Spear of Decision. Nampaknya DPS dari Bibiru. Seorang Shinjiro masih sakit sekali, sesika sakit ketika kamu mancing mau kena, ternyata pas mau diambil ikannya malah lepas lagi. Tapi nampaknya kita lihat berusaha untuk mengabai, tapi nampaknya seorang Fadil. Ternyata aja Iron Nook connect lagi kepada seorang menurunkan Jepang. Oh my god, masih ada pacar, gak lagi amankan. Datang kembali lagi malam berusaha untuk mengabai, tapi nampaknya Ayang Gurek mendapatnya, tapi ditukar kembali, terjadi trafil. Bahkan seorang Ayang Gurek pun hilang oleh seorang Adit. Spare of Decision dan juga Rogue Wave yang dikomunikasikan sangat bagus sekali. Combo yang sangat cantik nampaknya. Bahkan sini sudah mulai kembali lagi. Aduh, ini tidak bagus oleh seorang Shinjiro yang sandwich nampaknya. Posisinya di depan. Oh my god, Oren bahkan terlalu berani. Ini sepertinya yang terlalu berani. Ada benar saja. Sudah dibilang. Makanya dia berani dive in ke dalam. Tidak bisa dilakukan saja. Oren, oh Iron Nook boleh seorang kita di depannya. Oh, bagus sekali Padil. Tapi lagi saja sudah mulai kembali lagi. Bahkan seorang Rick masih belum bisa bergerak. Tapi nampaknya kembali lagi. Gue lihatnya ke Kairi atau Albert. Yoi. Halo Pak, halo Dams. VIP sampai end live kah, Papa Salu? Yoi, sampai end live. Sudah boleh kembali lagi, bahkan bisa untuk nyaman dengan cepat. Sini kita lihat kembali lagi pergerakan yang bagus. Kita saya akan kembali di cover. Sudah boleh terlihat kembali lagi bahkan pergerakan. Oh, nampaknya triple kill. Sudah boleh terlihat aja kembali lagi pergerakan yang sangat bagus. 15 pasang mata. Ingat guys, jangan lupa dibantu like, dibantu share ya guys ya, biar tambah ramai. Ini baru ada 15 orang. Tadi donatur Bang Ari atau Rick nickname di sini. Nah ini yang pakai Martis. Nah ini, beliau sudah bilang bahwa nanti akan ada season ketiga. Beliau akan berpartisipasi lagi menjadi seorang donatur ya guys ya. Entah nanti jadi donatur tunggal lagi seperti season sebelumnya, dua season sebelumnya ya guys ya. Dengan price pool 1,6 di season pertama dan season kedua dengan 2 juta rupiah price poolnya. Bahkan diberikan sertifikat sertifikat. Dan di sini dibikinkan video untuk terakhir untuk menyambung ke season berikutnya. Katanya akan diadakan kembali untuk season ketiga. Makanya diramaikan, jangan lupa dibantu like, dibantu share guys. Tembusin 50 orang kita bikin dengan free regis, free regis. Tapi tetap ada hadiahnya. Tapi lanjutkan saja, jangan bergerak cepat. Umur yang mulai kembali lagi, bahkan belum satu kabar. Datang kembali lagi, namanya pergerakan yang luar biasa. Orang sudah mulai terlihat. Dan datang saja kan di kabar, sudah mulai kembali lagi, bahkan orang-orang sudah kita lihat. Puluhan ribu bayangan, seorang tanah yang urem. Datang dari triple kill yang bergerak seorang. Bos sama Ezi, tapi namanya sekarang Wanit, ini mati Ezinya. Aku sudah tahu, pasti akan meninggal sakit sekali dendengnya. Dari turret inner turret, sesakit ketika kamu berusaha untuk menyatakan cinta tapi ternyata tidak bisa. Seperti menahan kendut, oh my god. Tapi nampaknya, dari seorang sana Ayang Goreng masih berusaha untuk terus saja. Berusaha untuk pergerakannya pun bagus dan sini kita lihat. Tapi masih berusaha untuk mengapa, tapi lihat pacaran. Ingin mengambil lagi performanya. Apakah akan diambil semua, apakah atau di refresh satu. Oh my god, Rick. Oh, masih nampaknya diamankan pacaran. Terbalik kembali lagi nampaknya. Gue lihatnya Kekiri Albert, mantap. Kadita jago persis banget sama Kadita aku. Anjay, pin, kelas. Tapi nampaknya sini kita lihat dari seorang Slayer Moon. Rogue Web-nya diamankan lagi. Lihat, Rogue Web-nya tepat sasaran kepada seorang Ayang Gorem. Digoreng-goreng. Sepertinya bukan digoreng, tapi digoreng-goreng. Tapi nampaknya Iron Nook Rogue Web kepada seorang Rick. Tapi nampaknya masih ada skill 2. Oh my god, Rick. Biar kita pribadi. Tapi nampaknya diambil. Rick-nya digengseng oleh beberapa orang. Tidak dibawa oleh Tank dan juga, oh my god, Wisnu bakal kena Iron Nook dari Fadil. Lihat aja, katakan Trot. Diamankan kembali lagi depannya, kita lihat Victory Fadil diamankan. Kembali terlihat saja, bahkan jadi kita nanti ikat Orange, masih ada Netral Ribo. Diamankan kembali lagi, bahkan Netral Ribo. Dan bagi David yang dalam, diamankan oleh seorang Ezi. Bahkan Shinjiro hilang saja sekejap mata, tapi datang sudah boleh kembali lagi pergerakan yang sangat bagus. Halo Bang Samuel, halo Patrick. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Iqbal ganti nickname kah? Tapi nampaknya kita lihat bersama Lord. Sudah mulai Lord yang ke pertama ini bahkan. Untuk diamankan Christian Wujung Sumping. Tapi bahkan sudah lihat inner turret di art top lane akan hancur oleh Minion yang benar-benar sudah mulai membuat aliansi. Turnamennya gimana Pak? Aku kan solo. Nah kalian dari teman-teman Mabar guys. Turnamennya buat kalian yang belum punya tim, nanti bikin tim. Tapi ingat guys, syaratnya dulu ya guys ya. Tembusin 50 viewers yang stay. Itu guys, biar nanti season 3-nya tambah ramai, oke? Ya, makanya ini masih ada banyak waktu buat kalian. Sambil nunggu yang nontonnya 50 orang, kalian bisa bikin tim. Kalian bisa bikin dari squad kalian, silakan. Dari jokian silakan, triple kill! Lihat dari seorang Ezi. Apakah ini Maniac? Kalau Maniac, wooo! Kenapa ada Maniac? Ini sahabat! Ini sahabat!
Wow, sampai sini diamankan the next level. Nafsu yang tersampaikan oleh seorang Ezzy, walaupun meninggal, tapi dia bikin semua tim biru mati. Sudah mulai terlihat saja apa yang terjadi. Tapi nampaknya berusaha untuk terus maju, kembali lagi pergerakan bagus, bahkan sudah mulai di pop up. Datang kembali lagi, sudah mulai masuk, bahkan sudah mulai terlihat saja karena benar-benar luar biasa bertumbuh di sini. Kita kembali lagi bahkan pergerakan seorang Akai sudah mulai datang bersama untuk mengcover. Nampaknya masih bisa di defend oleh tim biru. Tapi nampaknya blue team turret has been destroyed. Kayak lagi rap casternya pak, waduh masih belajar Aum, tapi masih ngerepan kayaknya masih ngerepan siapa? Pak Pulung. Tapi nampaknya aku lagi buat toko joki pak, wih mantap, keren Iqbal, mantap, semoga lancar buat toko jokinya ya. Buat teman-teman tuh, Iqbal katanya lagi bikin toko joki ya, tapi bapak gak bisa promosiin cara gelak-gelakan ya, karena di TikTok ini agak sensitif. Tapi dapatnya diaman guys, bilang saja bahkan sini kita lihat Akai pun menjadi incaran. Tapi dapatnya chaos banget, yes, udah kayak tawuran warga, bahkan seperti tawuran SMP saja. Oh my god, terlihat sini kita lihat seorang hilang saja bahkan triple kill. Tersisa sendirian seorang Shinjiro dari tim biru. Shinjiro sendiri melawan Destiny, oh my god, 3 orang. Jangan sampai terambil, bahkan sudah mulai diaman dengan cepat. Lihat Shinjiro masih mengalir, masih ada Bennett. Lempar saja Bennettnya. Sudah mulai kembali lagi, bahkan ini ganti di biru kah? Oh my god, aneh. Datang lihat isinya, fokus tutur ya. Wow, nampaknya victory diamankan oleh tim merah. Setelah tadi kemenangan dari tim biru, sekarang skornya jadi 1-1 bersama tim